itu subscribe-nya, Bos. Biar beli barang merah. Teman-teman, kita mau membersihkan kebun yang gak seberapa ini biar bersih sambil panen terong jumbo-jumbo. Mau dipanen nanti setelah bersih-bersih. Oke, kita lanjut langsung bersih-bersih tanpa berbasa-basi. Kita gaspol aja videonya. Rumput yang babat habis, kita geser dulu kemanginya biar enak bersihkannya. Lanjut aja gaspol mau lebaran biar bersih. Wah, ini kacangnya mau ditumbang aja ini. Enggak buah. Belum lah, itu baru mau bunga kok. Tanam yang baru. Bos, lama nggak dibersihkan. Ini sengaja nggak diracun, nggak disemprot, biar langsung bersih. Kalau disemprot kan lama bersihnya. Beginilah kalau hidup di desa ini. Semua dikerjakan dengan sendiri. Kalau di kota enak, banyak duit, bisa nyuruh orang. Balikkan lagi ke manginya.
Tuh kan kelihatan bersih. Ini udah nggak perlu beli sayuran lagi, guys. Udah ada semua nih, ada kacang panjang, terong, cabai. Tuh. Ada pohon rimbang, komplit. Kangkung. Udah nggak perlu beli sayuran lagi nih. Tinggal beli bawang merah sama bawang putih. Itu subscribe-nya, bos. Biar beli bawang merah. Ayam juga tinggal potong, bos. Tuh banyak ayamnya. Masih pada berkeliaran. Tuh, sampahnya, rumputnya udah bersih, udah digaruk-garuk. Capek bosku. Matun ini namanya, bosku. Matun kalau di sawah. Ternyata capek juga. Itu pohon cabenya baru dipindah ke tempat yang udah dibersihkan. Panen cabai dulu. Biar dimatikan pohonnya. Aduh. Orang pohon masih subur kok mau dimatikan? Buahnya enggak ada. Udah tua ya? Udah tua ini. Ini dia hasilnya, sudah dibersihkan. Tuh, cakep.
bersih, sudah disusun rapi. Sudah bersih, nggak banyak rumput lagi. Oke. Nah, nanti ini mau ditanam kacang panjang lagi. Kacang panjang. Tuh. Sudah bersih.